Nami bebong bibi. No. Nami apa nama ni? Masih ada isi. Ini kata isi. Ditanam bagus sih bang. Ditanam kenapa? Dia lebih sayang. Jangan dia besok. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Warkani Justin dan Bang Komri. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat teman-teman. Jadi di sini kita ke kebun lama kita teman-teman. Kebun yang dekat pondok durian teman-teman. Asal ya. Kebun. Iya. Nah di sini kita lihat teman-teman ada beberapa isi tanaman spikul bang. Iya. Tanaman spikul teman-teman, ini sebenarnya masih bisa kita rebus atau digoreng teman-teman, tapi karena ini cuma sedikit ini teman-teman, kita memutuskan untuk menjadikan ini bibit. Kalau misalnya ada kesempatan nanti kita akan tanam ya, ya. Ini harus di ini dulu bang, dikering dulu biarnya tumbuh tunas. Iya, belum bisa langsung kita tanam. Bisa sebenarnya, tapi perkembangannya kurang bagus ya, bang, lambat tumbuh. Nah jadi teman-teman ikutin kegiatan kita hari ini. Semoga saja teman-teman semuanya terhibur. Bagi teman-teman yang belum pencet subscribe-nya, bantu subscribe dulu supaya kami di sini lebih semangat. Dan juga biar teman-teman dapat notifikasi terbaru dari setiap video yang tayang di channel ini teman-teman. Dan juga boleh follow Instagram saya Wartada Justin atau klik link yang ada di deskripsi video ini. Oke, kalau begitu kita lanjut beraktivitas teman-teman. Woi besar bang. Bunganya bang, ya ini banyak ini ya. Mana ini? Kan bisa dari mana? Ada satu lagi. Tinggal berapa itu di atas? Yang kelihatan 4, mau dimati ya pak? Tinggal 4 butir. Kalau udah ini. Ya, belum ada yang tumbuh bang, pare bang. Belum. Hah, ini. Apa yang ada hidup ini? Ini tahu. Enggak, ini busuk. Biji. Masa iya belum tumbuh-tumbuh dari kemarin? Satu pun belum ada yang mau tumbuh. Mana ini satu ini? Coba tanam di sini. Gimana ini? Udah berapa hari ini? Lama ini. Iya jelas bang, belum pernah tanam. Nah. Apa gara-gara pupuk itu bang? Coba. Apa ini satu-satu ini? Coba nanti aku nak foto aku tuh. Heran juga kita teman-teman, bibit pare ini apa bibit itu yang jelek? Bayinnya. Belum baik. Bagus kan? Bagus bibit. Lama banget berarti pare. Udah 4 hari? Ada ya? Ada. Belum baik ini. Tunggu baik.
Sabar. Hmm. Cukup ya Unyun. Cukup ya, tidak boleh nak di itu. Kau untuk jatuhnya kerangka-kerangka ini. Kerangka biarnya jangan patah. Rencana kan nak ditak Unyun dengan batang ubi. Ternyata batang ubi patah. Pengroboy yang enggak kuat. Biarnya dalam-dalam nempuk itu. Tidak. Kita kena ikan pakai tahan. Sebelah apa ya kamu? Tidak. Gimana? Gimana kayak itu masih kecil? Timun berapa ada? Jom, timun. Gerimis. Iya ini. Gelap banget. Kayak mau hujan deras. Udah berapa belum dia bang? Udah mulai merambat ini bang. Tapi daunnya nggak berbentuk. Nah, lihat ini teman-teman. Berarti ini. Ya. Lihat ini. Wow. Benar-benar teman-teman. Daunnya satu pun nggak ada yang tidak tumbuh bang. Iya kalau lebih kuning. Iya. Tapi yang seperti ini, yang sebagusnya yang di atasnya dibikin lubang kayak gini. Jadi kita untuk nyemprot gocor nyimpan di ini. Ya. Lihat ini nih. Yang ada lubang-lubang ini. Yang ini ya. Itu ada lubang. Ini udah kita kasih pupuk gocor. Ya, Bang. Iya. Nah. Lihat nih daunnya. Lubang kayak gini dulu. Alhamdulillah, teman-teman. Daunnya selebar ini sama sekali belum ada jejak hama teman-teman, gigitan hama. Soalnya kita rutin banget kasih insektisida pengendali hamanya teman-teman, kasih racun. Kita juga penasaran kenapa labu kuning nggak mau panen besar. Iya, dapat panennya 1-2 butir teman-teman. Ada yang nggak panen, bukan 1-2 kintal. Ini pengalaman, harus kita buat lubang seperti ini. Jadi kita menyimpankan pupuknya di sini. Iya. Jadi dia itu tergenang, Bang. Iya. Airnya enggak lewat, ya. Iya. Ayolah ke tenda dulu. Ya, hujan. Berapa ini kok lubang? Kasih kok. Enggak belum. Cikoknya. Wanginya teman-teman, duriannya bolong tapi digigit tupai. Ini tupai di bawah kayak bos ini. Entah. Ini baru dong ini. Padahal tadi panas bang. Iya, mendadak aja hujan. Ini mau satu. Nah, tanya mau tatan gitu ini. Kemarin kita enggak bawa wadah. Ayo sini. Nah, itu. Masih muda ini, Bang. 2 butir berarti untuk bibit. Ya, 2. Kita dua ini banyak kuning. Nah itu nah, makan aja yang ada satu pohon apa keras.
Apa ini beran ya? Yang ini apa? Bisa jadi sabut ya, Bang? Ya, ini ganule yang pasti nih. Mana yang besar itu? Yang kecil. Lihat ini, teman-teman. Oyongnya besarnya minta ampun, teman-teman. Nah, sama tangan aku aja besarnya oyong. Untuk bibit 71 untuk bibit 2 jadi ya. Nah, ini sih kecil-kecil. Apa? Ini satu lagi. Aku kok enggak busuk. Enggak besar lah yang itu, Ci. Aku enggak busuk, Bu. Enggak busuk. Udah. Kita lagi ngami ya kali. Cuma ini hitam kan ini. Habis loh. Nah ini kecil tadi. Kira-kira masih banyak putih ya. Enggak di itu juga lah keluar. Masih banyak putih. Emang ini satu putih ya. Habis. Mau dipangkas lagi, Bang? Pangkas. Sudah tinggi lagi ya, Dak? Sudah ini sudah diambil. Batangnya kurus dari sana, Bang, kalau tinggi itu. Ini keladi tanaman bau kata, isi tidak. Nah, keladi ini gara-gara ubi ini enggak, dia enggak isi. Ambil dulu pucuk, ya, Dak? Sebenarnya belum di rumah seperti ini, mana agar munas lagi dia. Ada tak tempat pengikat juga situ ni. Pasang pasak, weh. Tak perlu ditunggu ni. Tunggu tadi kak. Situ ni. Pasang pasak, weh, bang. Kalau dia bentur. Paling banyak kebetu. Kalau mereka tunggu-tunggu ini kan. Yang ini sampai yang ini, Bang? Ya. Terus. Iya. Tarik. Tidak ada. Ini roboh, Bang. Tidak. Nah, tarik lagi, Bang. Ini lagi dak. Lagi. Nah, gampang lah kita ngambil itu, eh. Gampang. Ini pucuk. Harus pemikirannya harus lancar. Mana nak jalur, nak dirubuh kok. Nah, itu biar dulu kalau Bang jangan yang sampai dua umpun enggak, Bang. Lebar. Tarik terus. Terus. Mana ya? Pokoknya yang kecil ini, Bang, Kakak. Tinggi-tinggi, ya. Oh, terus. Ini, ya, dikisih, ya. Dikisih, ini. Ini, ini, ya, potong. Tak, cepat ubi. Angkat sedikit, ya. No, no. Oh. Lunas yang di sini. Lunas. Lebih banyak lagi. Condong semua jadinya, teman-teman. Nah, kalau kita mau metik daun ubi, gampang. Tanpa perlu dipangkas, teman-teman. Kita pangkas. Duh. Mudah-mudah banget, Bang, ubi, Bang, daunnya, Bang. Ya, di pohon. Iya, langsung petik. Teman-teman. Mudah-mudah banget. Sudah di pohon, daunnya.
ini pangkas kayak gini. Nah, pangkas juga rambut daun nih. Tapi tidak motong batang bang? Ya kalau tidak dipangkas, batang tempat yang lentur itu amat menumbuh tuh mas. Mas, kepotong tali itu bang? Keranjangin lah bang. Ya, kaget diikat dulu dengan daun pisang. Nyemur gitu, rentakan. Aku mau biarnya kendal gitu. Masih gerimis sekarang itu teman-teman. Ini namanya kita itu berkeringat di bawah gerimis. Keringat dingin dong. Durian mana yang jatuh tadi suaranya? Tah, jangan dapat satu itu ya. Jatuh dua. Masih jatuh keringat. Masih panen kita ini. Nah, ini tadi kurang. Ada oyong, ada daun ubi teman-teman. Ntar kita coba lihat isi selong di sini. Selong di sini tuh kayaknya udah ada. Yang di sana juga kayaknya bang udah lama nggak kita lihat. Kalau yang ini baru penyuburan sebenarnya. Baru berpuli gara-gara dipotong itu bang? Ya dibuka di apa singkongnya dibuka di panen. Lagi rusak kayak oyong. Ini durian. Pegang bay durian nih bang. Lagi aku bawa duriannya pegang. Asli tidak ya kak? Asli disuntik airnya lah. Kan udah ada isinya bang. Nah, wah besar lah. Mahian buka sendiri kak. Mana? Buka palsu ini kan asli. Nah, ada. Wah, sarang. Ada akar bak kayu bang. Pantas sampai Pak Mawi itu paling besar lagi bang. Iya. Ini asli dah. Bukan. palsu ini palsu juga. Yang kak dimakan itu noh, dimakan tikus. Ini makan landak. Kerongkongnya dia sisa ini dimakan tikus. Ini asli dak? Bukan. Tur. Mana? Nah. Hai. Ada. Yang kak asli cucuk kubai. Bunyinya kak. Kecil. Besar kebetulan kalau ini cucuknya. Kenapa aja dia ambil? Besar kebetulan ini. Budanya tuh sama rumput bang. Iya.
Pantesan dia nggak mau berisi lagi, Bang. Dulu itu di kebun kecil di Bang, kita ke sana. Lagi panen besar silong, teman-teman. Nah, apa itu drak? Ya. Nah, apa itu? Isi, tapi tangan enggak tahu besar kecil. Ini, Bang. Kalah. Ini. Oh, akar nih. Akar tunggal. Ini. Nah, apa itu? Apa itu? Besar bang. Sekian soal ini. Gak diduga-duga kita. Nah, patah. Masih besar ini bang. Tadi susu. Gak sengaja teman-teman kita panen selong. Dah, kecil. Mana yang tadi bang? Tapi dikali. Ini nih. Taruh sini dulu. Besar loh. Dua. Tiga. Ada lagi. Kalau gede. Kalau isi pusar. Pusar ya bang ini enggak. Dulu itu enggak digali. Pusar enggak ada pusar. Oh iya ini. Pusar nih. Nah masih banyak ya berarti bang itu. Belum pernah dikali kayaknya. Oh ini kan pusarnya teman-teman. Penanaman pertama. Cabut deh. Jauh bongkarnya. Dan jongkir. Ini apa ini? Ke bawah itu. Nah. Ini ada. Bulat-bulat. Kalau ada juga dua kan. Tinggal. Gak terasa sore. Gak tau kok boleh kita di sini. Habis kayaknya. Nah, obat habis. Masih ada. Wih, besar putih gini bang. Iya, lain warna. Duh, cacah bus. Tumbelis. Duri. Duri tumbelis. Wah, kena tahu abisnya bawa batang. Mana? Bawa batang ini? Mana? Nah, ini ya, Kak. Ya, Kak. Ya, bukan ya, Kak. Mana? Jadi kita udah ngebongkar batang. Ada satu tuh. Kecil. Kita udah capek-capek ngebongkar batangnya. Nah, dapat satu. Ada. Ada bang? Tak. Oh. Jadi lah nak ngebusa-busa kelai ya mak ni. Entah aku ngumpar pun enggak. Oh. Tak menyara bangku ni. No. Mana yang tadi? Barang tu namanya. Tadi lah itu. Nah ini bang. Kayaknya. Ini patahan ni. Nih, tahan. Nah, ini kak. Sebunga nartar, kecil-kecil. Kali-kali pada nak. Gak berasa udah sore panen. Ya. Berapa butir nggak dihitung lagi ya dulu? Enggak. Cukup lah, sekarang ngebus.
Dirian tuh biar lagi. Tidak ya, tangannya kotor. Layu tempatnya ini. Tempatnya. Kalian suka ya, Boy? Ya. Banyak ini, Bang. Ini udah ada. Kita enggak bawa papan. Kita ketemu jamur putih, teman-teman. Dipanen, Bang. Kita putusannya dulu. Wih, sedang bagusnya. Lagi musim-musim mudanya, teman-teman. Bagusnya. Kita panen semua. Kita panen semua, teman-teman. Masih muda banget. Nah, masih mau di ini potong pakai kuku. Banyak ini, Bang. Yang putih ini beda sama jamur angu. Oh, enggak kelihatan nih, Kak. Besok udah tua. Besok tua? Tua. Membusuk ini. Enggak lama, tapi udah keras ini. Udah kecil. Kecil-kecil. Padat tuh. Lebih-lebih nggak dalam-dalam tuh. Coba kalau banyak bonggol kayak gini. Mana pedang bagus kenawan, Kak? Pedang bagus di masa ya? Musim hujan ini kenawan ini munculnya. Tanaman angu nggak ada bekas bakaran. Kau tanaman ini nggak, Bang? Ya, bekas kayu robo. Kayu ini bekas kayu robo juga, tapi kayu robo lama. Ini mah kau enak. Rago. Ini rezeki tidak diduga-duga. Nah, yang dalam tuh mulu kau mana yang ngambil? Coba sih kok ngambil kaki. Yang dalam, dalam korok tunggul. Berarti ini lagi ditemui lagi, Bang, Jok? Akar masih banyak? Mungkin kalau ini hari ini sering hujan. Ini apa sama lo, Bang? Apaan ini? Enggak gitu. Lihat nih, teman-teman. Hasilnya. Mantap, Bang, tuh. Nah, teman-teman. Wah. Jamurnya. Kau ambil satu, aku bawa ini. Iya. Mana? Bawa. Banyak nih. Panen singkong apa?
daun ubi, panen oyob, panen durian, panen selong, panen jamur. Boleh tenawon. Toyong. Dem. Lihat nah, kambing-kambing kita. Kalau tak kelihatan orang bawa keranjang bawa rumput, siapa? Dia siapa? Mengikuti. Langsung mau pulang. Tinggal lama sama Ciro, langsung mau pulang. Yang lain enggak ada ya? Enggak ada. Sudah. Kalau dulu apa simpan di sini? Simpan dulu lagi balik ini. Kasih ke lah. Langsung. Ya, lebih bagus kayaknya enggak ada di rumah dikasih. Jadi itu berdua tuh sudah pulang. Makan nak kita makan. Yuk. Naik. Yo. Makan kita nak. Aduh, rebutan Ciro sama Nikelaman. Yang belum pulang. Ya, udah kita makan duluan. Noh. Mod. Dan dirah. Oke, teman-teman, alhamdulillah hari ini kita benar-benar bersyukur, teman-teman, banyak banget hasil panen kita, dari panen daun ubi, panen selong, terus ada durian juga, ada oyong, dan yang tidak disangka-sangka itu ada jamur putih yang memang sekarang itu jarang ditemukan ya, ya. Kita masuk hutan aja kadang ketemu kadang enggak, teman-teman. Tapi tadi kita ketemu di dekat pondok ini pondok durian. Iya, pondok durian. Nah, jadi teman-teman, tadi kita ngambil rumput udah kita kasih. Jadi kata Pak Kobri, kalau misalnya kambing itu lagi enggak ada, pas dia pulang lihat rumput itu ada ya Pak ya. Besoknya pas mereka main itu teman-teman, mereka enggak lama-lama karena teringat makanan ada di rumah. Ya, makan di kandangnya masih ada. Maksud pengorta itu kalau kita kasih kambingnya enggak ada di rumah ya. Ya. Pulang makannya ada yang baru. Iya, itu besok. Namanya kejutan. Besoknya enggak lamanya turun. Oke lah teman-teman, sekarang sudah sore dan kita memutuskan untuk istirahat, mandi, bersih-bersih, sholat semuanya teman-teman. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika teman-teman suka, jangan lupa tekan tombol like. Jika teman-teman suka dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe teman-teman. Baiklah kalau begitu kami tutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam sukses petani muda. Mantap. Dadah teman-teman semuanya.